welcome back to my channel bersama Aubrey lagi di sini. Nah, apa kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Siang hari ini aku udah sampai di perpustakaan dan galeri Kota Bogor, guys. Ini dia. Ini, guys. Nah, rencananya hari ini tuh aku mau explore dan cari tahu ada apa aja sih di dalam sana. Yuk kita langsung masuk. Let's go. Isi nama pengunjung, terus ini ada pekerjaan, kita pilih di sini pendidikan terakhir, jenis kelamin, alamat, sama tujuan. Nanti tinggal klik simpan ini. Kita langsung isi aja. Nah, guys, jadi di sini bagian tujuan itu ada pilihannya, ada kunjungan biasa membaca, penelitian, dan seterusnya di sini. Lomba juga ada, rapat juga ada, seminar. Nah, di sini aku pilih kunjungan biasa atau membaca. Oke, guys, jadi di lantai satu ini kita bisa nemuin ruang baca anak. Nah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam dan lihat ada apa aja di sana. Let's go! Guys, jadi di ruang baca anak ini aku menemukan salah satu seri petualangan yang benar-benar legend. Kalian pasti tahu semuanya. Ini ya, seri petualangan Titin. Keren-keren. Kalian ini termasuk gak nih penggemar dari seri petualangan Titin ini? Kalau misalnya kalian penggemar ya, salah satu penggemar, kalian pasti nemuin banyak banget serinya di sini. Jadi ini tuh buku-bukunya tuh termasuk komplit ya, guys. Jadi kalian bisa nemuin kayak novel, terus kayak buku-buku cerita anak gitu, semuanya lengkap di sini. Keren. Lagi pengen nyebur. Oh, nyebur. Yuk, yaudah.
Oke guys, sekarang ayo kita langsung aja explore ke lantai 2. Let's go. Oke guys, ayo kita langsung aja ke lantai 3. Di sini tuh isinya katanya ada galeri gitu guys, kayak ada seni-seni dan lukisan-lukisan. Aku penasaran banget guys, ada apa aja di sana. Jadi langsung aja kita let's go, oke? Thank you.
Oh ya guys, di sini juga aku nemuin ada satu teras yang instagramable banget guys. Cocok banget buat foto-foto. Ya udah, langsung aja kita langsung sana. Guys, ternyata masih ada satu lantai lagi loh. Ini di belakang aku nih. Ayo langsung aja ya, aku udah penasaran banget ada apa di atas. Dan katanya tuh kayak gak ada atapnya gitu loh. Gak ada atapnya dan dia tuh terang banget, langsung kena sinar matahari. Jadi langsung aja kita langsung naik ke atas. Kita cari tahu guys di atas ada apa. Let's go. Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, bye-bye. See you. God bless you. Dadah.